Serangkaian hari ulang tahun ke-29 Sanggar Seni Dwi Mekar yang bermarkas di Kelurahan Banyuning Singaraja menggelar berbagai lomba. Setelah menggelar lomba tari Truna Jaya, Sabtu 1 Februari, Sanggar Dwi Mekar kembali menggelar lomba rindik. Lomba rindik diikuti 10 seke dari seluruh Bali. Namun karena beberapa alasan, hanya 6 seke yang bisa tampil pada saat lomba. Untuk menjamin objektivitas lomba, Sanggar Seni menghadirkan juri masing-masing Made Subandi Sarjana Seni dari Gianyar dan Wayan Gameng Astawa Sarjana Seni dari Jemberane. Ketua Sanggar Dwi Mekar Gede Pandi Satria Kusuma Yude yang akrab disapa Ulit didampingi salah seorang pembina Made Pascewir Sute mengatakan dipilihnya lomba rindik mengingat tabuh klasik itu jarang dipentaskan dan salah satu misi dari sanggar yang dipimpinnya adalah melestarikan tabuh-tabuh klasik. Jadi rindik ini produk kesenian tradisional yang dimana equipmentnya atau alatnya itu berasal dari bambu. Jadi ini sudah sangat kental sekali ya dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. Biasanya rindik ini dipentaskan atau disajikan melalui iringan instrumen pada saat penyambutan tamu biasanya. Tapi kita di sini ingin mengemasnya dalam hal yang berbeda dengan cara menyajikannya lewat suatu performa di atas panggung dan dengan sedikit gaya yang atraktif seperti itu dan inovasinya ada seperti itu. Dengan satu contoh kita bawakan memberikan materi dua lagu, yang satu Sekar Jepun, yang satu itu adalah gendeng kreasi rindik tradisi yang dimana gendeng itu diatur sedemikian rupa secara klasik. Salah seorang juri dari Kabupaten Jemberane, Wayan Gameng Astawa, menjelaskan dari pengamatannya para peserta yang lebih banyak generasi muda sepertinya belum menjiwai tabuh-tabuh yang disajikan, namun lebih banyak bersifat hafalan. Kejiwaan yang lebih mendalam, supaya karakter ini itu betul-betul didapat. Kalau saya melihat, hanya masih sebatas hafal. Karena bermain gamelan tidak hanya hafal, harus ada kejiwaan, ekspresi. Itu sangat penting untuk mendapatkan suasana gending yang pas. Hafal dengan kejiwaan. Tampil sebagai jawara masing-masing juara satu seke Poleng dari Kesiman Denpasar, disusul juara kedua seke Kencana Agung Gianyar, dan juara ketiga seke Sabesari dari Kabupaten Gianyar. Sedangkan harapan satu, dua, dan tiga masing-masing diraih seke Tripitaka dari Desa Munduk, Kecamatan Banjar, disusul Komunitas Tembelung SMK Negeri 1 Sukesade, dan seke SMP Negeri 1 Singaraja.